diresmikan nana kereta cepat Jakarta Bandung atau WABUS ku Presiden Joko Widodo Kawilan Gede Mangpaatna ke Kota Bandung. Cek penjabat Wali Kota Bandung Bambang Tirto Yuliono KCJB mampu nguniangkan widang industri di Kota Bandung. Kukituna integrasi moda transportasi jadi salah saiji pancen anu kudu disaegakeun ku pamarentah Kota Bandung. PJ Wali Kota Bandung Bambang Tirto Yuliono netelakeun jeung lengan KCJB mampu nguniangkeun widang industri di Kota Bandung diantarana pariwisata sarta UMKM. Bambang embohan pihakna sateka pola nyayagakeun integrasi moda transportasi salah saijina LRT. Dengan hadirnya KCIJ ini bisa menggerakkan untuk berbagai macam industri yang ada di Kota Bandung, pariwisata, UMKM dan sebagainya. Nah ini tentunya PR ke depan ya Kota Bandung bagaimana bermanfaatan moda transportasi kereta api ini bisa memberikan nilai positif untuk pembangunan Kota Bandung. Pak, salah satu PR yang disebutkan oleh Bapak Presiden adalah terkait dengan integrasi transportasi Kota Bandung. Gimana sambutan? Barusan saya ngobrol dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, ini kan sudah direncanakan sebelumnya ya, bagaimana BRT, LRT, segala macam gitu ya. Nah ini sebuah konsekuensi yang tentunya harus kita persiapkan. Integrasi moda ini sangat diperlukan gitu ya. Dan Bapak Presiden punya target tentunya ya, mana yang menjadi kalau yang LRT. Sajroning itu, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat ngebrehkeun pembangunan LRT masih dina hambalan pembiayaan di pamarentahan puseur. Dua koridor anu jadi prioritas nyata Tegaluar leuwih panjang sarta leuwih panjang Dago. Ya, kalau nantinya aksesnya ke timur banyak. Ya. Karena kita terintegrasi juga dengan LRT kan nantinya. Kalau sekarang memang belum. Masih dalam persiapan apa namanya pembiayaan ya dari pusat. Betul. Arti jalurnya udah ada bocoran belum Pak, kemana aja Pak? Arti yang prioritas itu dua koridor. Siapa? Tegaluar Leuwih Panjang sama Leuwih Panjang Dago. Pembangunan dua koridor LRT di Erong butuh waraga 26 triliun. Tapi akiwari ukur aya dua moda transportasi anu miang turta muru ka Tegaluar nyata bus ti Sumarekon sarta shuttle minibus ti halte Gede Bage. Budi Hartati, Bandung TV.